Ni bukan benda biasa Allah sebut, tapi Allah sebut benda ni nak menunjukkan kepada kita sifat yang ada pada mereka. Sifat bacul mereka, sifat penakut mereka dan sifat pengecut mereka. Allah. Mereka akan cari benda-benda yang dapat menyelamatkan mereka. Contohnya, mereka akan duduk di kampung-kampung yang berbenteng. Tuan-tuan, benda yang sama berlaku hari ini. Kalau tuan-tuan tengok, isu benteng ni, Israel ada apa hari ni? Iron Dome. Pernah dengar Iron Dome mereka? Iron Dome mereka tu kan? Oh, benteng kukuh mereka lah konon-kononnya. Baik. Bila tentera-tentera Hamas lah sebagai contoh, hantar sum-sum-sum peluru, berasa tak tahan, berasa terancam dah, lagi dia buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali daripada Ustadz Auni Muhammad. Ya, Ustadz Auni Muhammad ini Masya Allah ya, seorang yang jenius, seorang yang Masya Allah ya, Ustadz Malaysia yang membuat kita itu kadang tak sadar bahwasannya yang dijelaskan oleh Ustadz Auni Muhammad itu belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, tanpa berlama-lama, Ustadz Auni kali ini akan membahas tentang kaum yang membawa bala dan juga kehancuran di muka bumi, guys ya. Wah, na'udzubillah, semoga bukan kita ya, guys ya. Jom kita simak bersama, guys. Let's go. Tengok ayat 14. La yuqatilunakum jami'a illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Dan mereka sama sekali tidak akan memerangi kamu secara bersatu padu. Mereka ni, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ni, sama sekali tidak akan memerangi kamu secara bersatu padu. Mereka tak boleh bersatu pun. Illa, kecuali, fi quran muhassanatin. Kecuali mereka berada di apa? Di kampung-kampung yang berbenteng. Au min warai judur, ataupun di belakang-belakang dinding ataupun tembok. Ni bukan benda biasa Allah sebut. Tapi Allah sebut benda ni nak menunjukkan kepada kita sifat yang ada pada mereka. Sifat bacul mereka, sifat penakut mereka dan sifat pengecut mereka. Allah. Pahlawan yang sebenar, tentera yang sebenar, bila mereka nak menunjukkan keberanian dan kepahlawanan mereka, mereka akan sama-sama bertempur di medan yang sebenar. Di medan yang luas, di medan yang terbuka. Sebagai contoh, tentera musyrikin Mekah, walaupun mereka tewas kalah dalam perang Badar 2 Hijrah, mereka menunjukkan keberanian mereka. Beraninya mereka bertempur dengan Rasulullah dan sahabat di medan hak sungguh-sungguh. Adanya perlawanan pedang dengan pedang, tombak menombak, panah memanah, cincang mencincang, tampak menampak, tendang menendang tu berlaku. Kalah tu soal yang kedua, tapi mereka dah tunjukkan kepewiraan yang sebenar di medan. Perang Uhud pun sama. Tapi Yahudi, Allah sebut mereka ni play safe. Mereka akan cari benda-benda yang dapat menyelamatkan mereka. Contohnya, mereka akan duduk di kampung-kampung yang berbenteng. Macam Yahudi Bani Qainuqa, duduk kepung pun tak keluar-keluar. Yahudi Bani Nadir, ni kisah ni, 4 hijrah pun kena kepung 10 hari 10 malam, tak keluar juga. Tak keluar juga. Berani tak face to face? Berani tak? Tak berani. Tak berani. Nanti Yahudi Bani Quraizah pun tak berani juga. Nanti 7 hijrah, perang Khaybar, lagi banyak benteng tuan-tuan. Di Khaybar ni Yahudi ada 3 benteng. Benteng pertama dalam tu ada 3 benteng. Benteng kedua dalam tu ada 2 benteng. Benteng ketiga dalam tu ada 3 benteng. Jadi 3 hak besar, ada 8 hak kecil.
Tujuan dia kalau kalah benteng pertama, senang nak menyusut lari ke benteng-benteng yang lain. Tu cara mereka. Mereka tak berani pun nak bertempur secara berdepan dan face to face. Ataupun kalau ada sedikit keberanian, mereka bermain apa? Orang Kelantan cakap cikucak. Cikucak lagu mana? Duduk belakang-belakang dinding, belakang-belakang benteng. Tengok ada orang Islam tu. Betul lari. Ada sikit peluang, fak-fak, lari. Ada orang lalu tak sedap, pak-pak-pak, lari. Tuan-tuan, benda yang sama berlaku hari ini. Kalau tuan-tuan tengok, isu benteng ni, Israel ada apa hari ni? Iron Dome. Pernah dengar Iron Dome mereka? Iron Dome mereka tu kan? Oh, benteng kukuh mereka lah konon-kononnya. Baik. Bila tentera-tentera Hamas lah sebagai contoh, hantar sum-sum-sum peluru, ha, berasa tak tahan, berasa terancam dah, ha, lagi, dia buat apa? Dia buat apa? Gencatan? Gencatan senjata lah, tak berani. Kalau duduk bertempur, berperang pun, duduk belakang-belakang, tembok je tentera dia. Padahal lengkap tu, dengan baju kebalnya, baju topeng apa, tak nampak, tak kenal orang, duduk belakang dinding je. Kalau lagu tu juga orang Palestin, okey lagi lah. Oh, padang lah nak duduk belakang dinding pun sebab Palestin tu lebih tua. Hak dia lawan tu siapa? Budak-budak hak duduk main batu tepi jalan. Ya. Orang-orang hak tak ada senjata. Wanita-wanita hak pakai jubah apa duduk main batu. Tapi dia duduk main belakang dinding tu. Itulah cara orang Yahudi sebagai contoh lah tu. Okey. Ba'suhum bainahum syadid. Sebenarnya Allah habaq, perseteruan dan permusuhan di antara mereka pun sangat hebat. Musuh-musuh Islam yang secara realiti kita nampak macam sepakat bergabung nak lawan Islam, dalaman mereka sendiri sebenarnya penuh dengan perseteruan dan persekitaan yang sangat hebat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira bahawa mereka ini bersatu, tetapi sebenarnya hati mereka berpecah belah. Allah. Hati mereka ni bercerai-berai. Bi'adzalika bi'annahum qawmun la ya'qilun. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal, tidak mahu berfikir. Baik. Kenapa orang munafik dan orang Yahudi boleh bersatu? Sebenarnya mereka bersatu kerana tujuan mereka hampir sama. Ada kesamaan mereka, kenapa mereka dua-dua ni lawan Nabi Muhammad. Orang munafik ada sebab dia tadi. Kerana mereka menganggap Nabi Muhammad telah sailang, telah cuba ambil jawatan yang sepatutnya ada pada mereka. Di sisi mereka, Rasulullah dah rampas hak tersebut dari mereka. Jadi mereka menyimpan apa? Dendam pada Nabi, benci pada Nabi, tak suka pada Nabi, nak hancurkan dan musnahkan Nabi. Begitu juga dengan orang Yahudi. Mereka nak menolak kenabian dan kerasulan sebenar Nabi Muhammad. Jadi mereka mengambil sikap melecehkan Nabi, memperolokkan Nabi, mempersendakan Nabi, mempermainkan Nabi, kerit, syair-syair, perkataan-perkataan yang menyebabkan apa dia? Terlukanya hati Nabi, ada peluang mereka cuba nak bunuh Nabi, ada peluang mereka membelok dan mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Benda yang sama, sama-sama tak suka, sama-sama benci, sama-sama nak hancur dan musnahkan. Umum. Tapi hakikatnya masing-masing mereka hati itu berpecah belah. Sebab masing-masing ada pembawaan dan agenda mereka yang tersendiri. Orang-orang munafik ada sebab kenapa mereka lawan Nabi, benci Nabi. Apa yang mereka nak bawa? Orang Yahudi pun ada sebab, ada agenda, ada pembawaan mereka. Apa yang mereka nak? Kenapa mereka lawan Nabi? Jadi dua-dua ni hati mereka lain-lain. Perasaan mereka lain-lain. Keinginan mereka lain-lain. Objektif mereka lain-lain. Jadi boleh duduk sekali tu sebab apa? Boleh duduk sama-sama sebab apa? Sebab sama-sama tak suka dengan Nabi. Kebetulan persamaan tu ada.
Sama kita dalam dunia hari ini. Mana-mana kumpulan, organisasi yang nak menghancurkan Islam tu, kita nampak mereka seolah-olah sepakat dan bersatu padu. Mari Zionis contoh tak suka Islam, mari Israel tak suka Islam, mari komunis tak suka Islam, mari liberal tak suka Islam, mari pragmatisme tak suka Islam, mari hak sesat tak suka Islam. Nampak mereka tu macam bersekongkol, bersatu padu, tak mau Islam ni naik, tak mau Islam ni tumbuh. Tapi hakikatnya, pembawaan mereka masing-masing tu sama ke tak sama? Tak sama. Zionis dia ada agenda dia, liberal dia ada agenda dia, kafir dia ada agenda dia, orang-orang apa kita sebut tadi, komunis agenda dia, pragmatisme agenda dia, hani agenda dia. Tapi kerana kesepakatan bersama tu, kita nampak seolah-olah mereka bersatu, sebab semua ni tak mau Islam naik, tak mau Islam tumbuh. Allah. Macam juga politik. Politik kalau kita tengok secara umum, hatu boleh gabung hatu, hatu boleh gabung hatu, nak lawang hak ni. Tapi hakikatnya dalam tu pun, hak ni parti nak bawa agenda dia, hak ni parti nak bawa agenda dia. Nah, kita bukan nak bincang politik ni, cuma nak habaq benda ni. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Oni Muhammad berkenaan kaum membawa bala dan kehancuran di muka bumi, dan mereka tuh penakut ya, berbeda dengan kita seperti itu, kata Ustaz Oni Muhammad. Ya guys, masya Allah, jazakumullah Ustaz Oni Muhammad yang sudah memberi penjelasan kepada kita tentang kaum ini ya guys ya. Allahu Akbar, ternyata terbukti gitu kan. Ustaz Oni Muhammad juga memberi contoh gitu, mereka hanya beraninya sama anak kecil, sama orang-orang yang gak punya pegang senjata gitu. Tapi kalau ada orang yang istilahnya menyerang mereka, ya mereka ngumpet gitu ya guys ya, membangun benteng-benteng supaya mereka bisa lebih curang lagi seperti itu. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan, dan juga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe di Cak Mujib TV. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.